Vietnam mengumumkan perintah berkurung di seluruh bandar raya Ho Chi Minh City bagi mengekang penularan COVID-19. Perintah itu berkuat kuasa dari 6 petang sehingga 6 pagi. Bandar raya itu setakat ini mencatatkan lebih 60,000 kes COVID-19 sejak pandemik itu mula dikesan di Vietnam pada akhir April lalu. Bangladesh pula berdepan masalah ketiadaan katil jika kes COVID-19 terus meningkat di negara itu. Kes jangkitan dan kematian semakin meningkat sejak Aidiladha lalu. Dengan lebih 11,000 kes baru dicatatkan semalam serta 228 kematian dalam tempoh 24 jam. Sekatan pergerakan lebih ketat dilaksanakan semula selama 14 hari bagi membendung penularan COVID-19 di seluruh negara. Susulan lanjutan larangan pergerakan PPKM di Indonesia sehingga 2 Ogos depan yang diumumkan Presiden Joko Widodo, kerajaan Indonesia akan menghulurkan bantuan kepada rakyat termasuk bekalan beras dan subsidi kuota internet kepada pelajar dan penuntut universiti. Beberapa perubahan dalam sektor kesihatan dan ekonomi serta sosial juga akan dilakukan. Negara itu mencatatkan 28,228 kes hari ini yang terendah sejak 5 Julai lalu. Lagi rekod kes harian tertinggi Thailand dengan jumlah 15,376 kes serta 87 kematian. Kementerian Kesihatan Thailand dalam kenyataannya hari ini memberitahu daripada jumlah itu 1,041 adalah banduan. Negara itu setakat ini mencatatkan kes kumulatif mencecah lebih 512,000 orang dengan lebih 4,100 kematian. Negeri dengan kepadatan penduduk terbesar di Australia mencatatkan peningkatan kes harian COVID-19 dengan jumlah 145 orang. New South Wales yang bergelut cuba mengawal varian Delta menyaksikan pasukan polis berikrar akan mengambil tindakan tegas ke atas mana-mana pihak yang menyertai protes larangan pergerakan yang dilaksanakan di negara itu.